lagi dengan saya, Lucy Wahyudi. Saya punya wadah dua ini, bentuknya tas, ya, kecil. Coba kita lihat, kita mau bikin apa? Kita mau bikin jiuka, ya, pakai vas ini. Wadah ini udah saya isi foam, ya. Saya akan pakai ini papirus kecil yang udah saya potong. Tadinya besar seperti ini, ya. Jadi saya kecilin. Saya akan pakai ini. Kita lihat bagusnya di mana. Kemudian saya punya bunga gebra mini. Lucu deh, mini banget. Kita pakai bunga gebra mini. Bunga gebra mini. Bunga gebranya sedikit agak menunduk. Ya. Satu lagi kita pakai bunga gebranya. Lalu saya punya daun anthurium atau disebut juga kuping gajah. Ini udah saya kasih kawat, ya. Saya akan pakai beberapa di sini, saya akan pakai 3. Kita lihat, kita taruh di sini. Ya. Lalu satu lagi di sini. Lalu satu lagi saya akan taruh di belakang, supaya dia di belakangnya ada backgroundnya. Ya, kira-kira seperti ini. Ya. Nah, saya akan tambah lagi bunga yang di bawah. Saya punya jengger ayam. Lucu. Kita pakai jengger ayamnya, kita taruh di sini. Satu lagi sini. Ya. Lalu saya kasih lagi bunga. Sini aja deh. Iya. Oke. Sekarang saya punya gebranya yang warna putih. Cantik sekali. Kita coba pakai. Kita potong agak pendek gebranya. Oh ya, ini gebranya tangkainya agak lemas. Dia karena ada hollow-nya di sini, bisa kita kasih kawat sedikit di sini. Dimasukin kawat. Ya, jadi dia lebih gampang kita nanti masukinnya. Saya akan taruh di sini. Satu lagi. Smile sama kita. Tapi ini bunganya agak susah smile karena dia madepnya ke atas. Ya. Jadi dia gini deh. Dia udah smile kok. Ya, kita menghadap ke atas dia bunganya. Oke. Lalu kita kasih yang agak pendek untuk di belakangnya. Kadang-kadang kita nggak bisa maksa bentuknya si bunga udah naturally seperti itu, ya kita pergunakan saja. Ya. Lalu saya kasih papirusnya yang saya nggak kecilin, agak besar ini papirusnya. Kita taruh di sini. Karena vasnya kecil, kita pakai bunganya juga sedikit aja. Ini kita taruh di sini. Ups, copot nih. Ya. Lalu kita kasih yang pendek, gambarannya
Ya, dia ngintip aja. Memang bunganya hari ini kita pakai sedikit aja ya, supaya kelihatan garisnya. Jadi ini rangkaiannya benar-benar minimalis. Oke, sudah jadi. Ya, lucu kan rangkaiannya? Ya, jadi ini wadahnya ini bukan wadah khusus Ikebana. Jadi saya beli di toko yang jual-jual pernak-pernik ya. Jadi rangkaiannya kita hari ini udah selesai. Jika suka dengan rangkaian ini, silakan share, like, dan subscribe. Terima kasih.